Ini ada rak kamar mandi yang murah tapi tidak murahan. Ya, ini saya tunjukkan cara masangnya. Ada buku panduan. Ini alas untuk tempat yang mau diletakkan di rak. Pertama kita pisahkan dulu yang sama. Nah, itu. Ini ya, itu yang panjang untuk pengait kiri kanan. Kemudian yang pendek untuk tiang. Jadi hanya ada dua tiang itu. Lalu ini untuk pengait antara rak dengan dinding. Kita hanya butuh satu alat obeng saja. Oke. Kita mulai yang pertama. Yang bagian paling bawah itu butuh pengait dua. Jangan lupa masukkan itu cantolan ada. Kita disediakan 4 cantolan itu. Dimasukkan dulu biar nanti enggak bongkar lagi. Oke. Nah ini yang paling bawah bentuknya kayak gitu. Sekarang yang kedua, jangan lupa cari yang bentuknya sama yang lubang tengah itu. Ini pengait kiri kanannya cuma satu. Kalau yang pertama tadi kan dua, ini pengait kiri kanannya satu. Kemudian ada 4 konektor itu, jangan lupa. Itu nanti posisinya di bawah ya, bukan di atas ya, di bawah. Fungsinya untuk mengaitkan antara alas dengan kerangka rak. Jangan lupa yang ada penghalangnya itu ditaruh di depan. Depan itu yang ada itu, yang ada kayak permatanya. Pasang bautnya cukup kenceng ya karena panjang. Jadi enggak mudah lepas. Baik. Nah, wujudnya seperti ini antara yang bagian pertama dengan yang bagian kedua nanti dikasih tiang. Nah, ini tiangnya. Tiangnya cuma ada dua tapi kuat ini. Oke, nah gampang. Tapi kalau hanya baca buku panduannya agak sulit ya. Nah, makanya untuk membantu meringankan teman-teman, ini tak bikinkan video. Baik, sekarang yang paling atas susunannya sama. Nanti yang lubang itu nanti di bawah ya. Ini pengaitnya kiri kanan juga cuma satu. Nah, yang lubang itu nanti posisinya di bawah. Nah, gitu posisinya di bawah. Ini murah tapi tidak murahan. Yang susun 3 juga ada. Nanti kalau butuh silakan klik di keranjang kuning. Nah sudah jadi nih. Oke. Yang ada permatanya di depan. Kemudian kita balik. Kita balik. Ini kita lepas dulu. Kita lepas dulu semuanya skrup. Ada 6 skrup itu kita lepas. Nah, untuk memasang pengait antara rak dengan tembok. Nah ini, berarti kan yang cembung itu nanti masuk ke bagian rak ya. Nah gitu, biar nanti bisa pas di temboknya. Supaya tidak mereot itu, yang pinggir-pinggir dulu. Nanti yang tengah itu belakang, pinggir-pinggir dulu, yang tengah itu terakhir. Wah, jangan penuh ya. Oke. Ini keren loh, ini keren. Ini bisa juga untuk di dapur ya, untuk kotak-kotak kecil yang biasanya isi bumbu-bumbu itu bagus sih. Oke. Jadi keren banget ini, keren. Recommended lah, recommended ini. Oke. Nah, sudah begitu. Nanti untuk mengaitkan rak dengan dinding itu sudah disediakan skru. Nah ini, dan itu plastik sendiri jadi nggak hilang nanti. Nah bentuknya seperti itu skrupnya. Nanti ditutup begini jadi ketutup stainless. Oh gitu. Kalau udah selesai dipasang. Nah itu fuse untuk ke tembok. Udah keren banget. Ini recommended. Silakan yang butuh tinggal klik di keranjang kuning. Semoga video ini manfaat. Terima kasih. Salam manfaat.